Stop it. Ada lagi kecanggahan saya. Dan lagi tak ada Realme 2. Realme 2 ini masuk subtrend dari Oppo. Tapi kita lihat di sini depan itu layar kedua pesan Realme. Di samping ada pesan Realme 2 nya di atas kosong. Di samping ada pesan Realme 2. Dan di belakangnya ada pesan space nya. Kita lihat ada RAM nya 3 GB. Nomor internalnya 32 GB. Ini tipenya RX 8.6. Karena ini kamar dia. Ini kamar dia tuh belakangnya seperti ada corak-corak kayak diamond-diamond gitu. Lihat sini sudah dibuat oleh desain oleh filmnya dibuat ini sih. Inilah depan. Langsung saja terbuka. Di awal kita terbuka ini ada desain ini deh. Ini ada kitab-kitabnya, kartu jaminan, kartu penggunaan. Ini softcase-nya. Dan lumayan tebal. Dari Oppo di chargernya Oppo. Ini kabelnya. Bentar saya bereskan dulu kabel. Ya ini dia HPnya. Dari sini notes-nya di sini. Kita lepas lagi. Nah, ke seperti diamond ini. Ya, yang dinamakan tamberlian yang harus seperti ini. Nah, di depan kita ada kamera depan. Di bagian bawah ada speaker USB, mic, dan jack audio. Bagian samping ada tombol power. Bagian atas tidak ada. Di bawah sang kiri ada tombol router. Dan di sini ada tempat masukkan SIM. SIM card atau SIM card. Ya, ternyata tidak fit-fit saja. Dua SIM dan satu card SD. Coba kita nyalakan dulu HP seperti apa. Sangat menjadi magnet ya. Ya, sangat menjadi magnet. Dalamnya seperti kaca. Tapi sebenarnya lain. Ini seperti plastik yang dibuat seperti kaca. Ya, coba kita nyalakan dulu. Ya, itu sambil dulu. Ya, sebentar saya setting lagi dulu. Ini sudah saya setting, kata awalnya seperti ini. Nah, pokoknya ini ada notes-nya ya. Ada notes, terlalu besar. Mana, misalnya. Oke, saya kasih kode tadi. Ini tampilan awalnya kayak gini. Nah, sini oleh yang langsung ada screen. Screen, letaknya itu agak lonjong nih. Tidak melihat belakang ada kamera ini juga. Ini di flash tulisan film ini. Ya,
因为那时候在咖啡看看那边的，因为我对那里我是一个小朋友，我是一些好像没办法的，对我一个不太。Yo estoy dando en el deck, 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 en el deck